Bertempat di Sungai Ramal Baru Kajang, kompleks tiga tingkat yang dikenali sebagai rumah pengasih warga prihatin ini telah diasaskan oleh Dr. Haji Masjuki bin Haji Muhammad Musuri bersama dengan 20 orang sahabatnya. Menempatkan kira-kira 50 orang, kompleks ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Biarpun proses pembinaannya memakan masa kerana tidak menggunakan kepakaran pihak luar, namun keunikan sistem binaan rumah ini terserlah apabila setiap aspek binaan fizikal rumah ini diperteguhkan lagi dengan falsafah binaannya yang tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk bersama saya untuk di Temu Ramah. Saiful Nang merupakan satu nama yang cukup besar yang kita semua tahu. Jadi di sebalik kejayaan Ayah Saiful itu sendiri, saya dapat tahu Ayah Saiful ada kaitkan dengan kejayaan kompleks rumah pengasih warga prihatin itu sendiri. Jadi saya nak tanya, macam mana kompleks ini mula ditubuhkan? 2004 saya memulakan perniagaan yang ada sekarang. Kemudian pada tahun 2005, kita berjumpa sebenarnya dengan 20 unit keluarga yang ada pada hari ini. Pada tahun 2005 itu sebenarnya melalui sebuah NGO. Dan kemudian daripada situ kita memikirkan bahawa there are something missing yang selalunya kurang orang sentuh. Kita mahu satu kompleks, satu sarana yang menyatukan setiap anak-anak yatim ataupun asnaf-asnaf yang memerlukan pembelaan itu, dia mampu untuk dikumpulkan dan dibentuk akhlaknya. Sekiranya seorang anak yatim kehilangan ibu bapanya ataupun kehilangan bapanya, yang pada zaman ini di Malaysia ini kita nampak pembelaan kepada dari segi saraan kepada anak-anak yatim ini sebenarnya agak baik. Tetapi kita melihat lebih daripada itu, sebenarnya yang mereka hilang bukannya saraan tetapi kasih sayang seorang ayah. Sekiranya mereka lahir dan kemudiannya dalam apa-apa situasi menyebabkan dia kehilangan ayahnya ataupun ibunya, jadi mereka kehilangan satu kasih sayang. Dan kita cuba gantikan kasih sayang itu dalam bentuk kasih sayang juga. Sekiranya seorang anak yatim di rumah pengasih warga prihatin hilang seorang bapa, mereka ada 20 orang bapa yang baru. Okay, di situ sebenarnya kekuatan dan limpahan kasih sayang, kemewahan kasih sayang itulah yang kita melaksanakan kasih sayang itu sebagai modul ataupun perkara asas dalam pembentukan rumah pengasih warga prihatin itu sendiri. Persoalan saya yang pertama, apa yang menariknya tentang rumah ini ketika mulanya melangkah saya ke dalam kompleks ini adalah dari mana datangnya idea ataupun cetusan mengenai falsafah yang terkait dalam setiap pembinaan rumah ini? Satu soalan yang menarik, bagaimana tertubuhnya rumah ini pun satu soalan yang menarik juga. Jadi kita nak nampakkan bagaimana satu fahaman itu berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini, di rumah pengasih warga prihatin, kita mempunyai lebih kurang 20 keluarga dan pastinya berlainan latar belakang. Bila berlainan latar belakang ini, kita dapati memanglah sudut pendapat pendidikan akan mempengaruhi pemikiran masing-masing. Jadi apa yang Abah Yazid boleh tambahkan di sini, kenapa datangnya satu pemikiran itu mesti dah ada satu kefahaman, satu kehendak. Dan satu kehendak itu kita satukan bersama dalam bentuk bermusyawarah bersama-sama untuk menciptakan satu wadah. Wadah dalam pembentukan keluarga itu sendiri. Dan pastinya daripada latar belakang yang kadang-kadangnya bukannya baik sangat pun, tapi apabila berkendakkan satu yang baik, kita mencipta satu grup, satu kumpulan yang mana di situ kita dapat membincangkan kaedah terbaik dalam pembentukan tiap-tiap individu keluarga itu sendiri. Dan insyaAllah daripada situ kita akan sedikit demi sedikit mengikis fahaman-fahaman yang buruk dan kita menciptakan satu fahaman yang baru, fahaman yang baik, dan secara tak langsung juga kita mengapit antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain. Dan insyaAllah apabila situ berlaku proses ini berterusan sehingga kan 8 tahun dah berlaku dan kita di sini pun dengan satu fahaman keakraban itu, secara tak langsung dia menciptakan satu kasih sayang antara kami lah. Dan di situ juga sikap ingin tolong-menolong, sikap ingin bantu-membantu dan juga
dalam jangka masa yang sama kita nak membentuk anak-anak ini. Jadi secara tak langsung juga bila motifnya sama dalam satu pembentukan itu, secara tak langsung kita akan dapat membentuk satu grup, satu kumpulan yang boleh dikatakan satu kumpulan yang agak kuat dengan fahamannya tentang membentukkan akhlak itu sendiri. Terima kasih, Ayah Saiful. Tapi saya nak tanya, kalau cerita digantikan dengan kasih sayang juga, macam mana kita dapat pastikan hubungan keakraban tu dia kukuh sampai bila-bila? Macam rumah ni dah dibina 8 tahun kan, tadi kata, macam mana masih lagi boleh kekal hubungan kukuh keakraban tu? Kita di sini rumah pengasih warga prihatin, even though it doesn't really show religiously ini sebuah rumah yang didanai ataupun dimiliki oleh sebuah pertubuhan agama, tetapi ia mengambil kira ataupun mengambil pasaknya asas kepada penubuhan rumah ini daripada pelaksanaan Al-Quran dan As-Sunnah juga, ya. Jadi di situ sebenarnya apabila kita melihat pelaksanaannya, sekiranya anak-anak yatim ini kita gantikan dan mereka masih kekal dengan kita 8 tahun lamanya, dan kita mengukuhkan lagi hubungan itu kerana mereka diberikan setiap konsepnya. Kadang-kadang bila kita bekerja, biasanya kalau kita kerja ramai-ramai, kadang-kadang dia tak jadi baik. Contohnya 20 orang jaga satu budak kecil, kadang-kadang yang satu ni pun fikir, ah, tak apa kalau aku tak tengok, orang lain boleh tengok. Tetapi bila semua orang fikir macam tu, habislah. But if let's say ada satu assignment, maksudnya kalau seorang yang dikatakan okay, walaupun yang lain semua itu, ni konsepnya antara bapa kandung dan bapa angkat. Nabi Muhammad dihantar kepada Halimatun Sa'diyah. Jadi di situ sebenarnya kita lihat dalam bentuk konsep satu, bagaimana kasih sayang ibu itu membentuk anak itu dari segi immunization dia ataupun resisten badan dia. So, itu secara konsep. Kalau dikira secara actualnya, memang anak-anak ni memang pendirian mereka yang penting pada awal umurnya itu diterapkan oleh ibu kandung mereka, dan kemudian barulah dipinjamkan kepada ataupun ditumpangkan kepada ibu angkatnya. Jadi di sini ada kedua-dua set ini. 20 keluarga mewajibkan untuk memberi perhatian kepada anak yatim. Anak yatim adalah satu amanah yang direct daripada Allah, yang mana kalau kata kita mengherdik anak yatim ini, sebenarnya memang segala perbuatan ataupun amalan kita semuanya Allah tidak iktiraf kita sebagai seorang Islam. Dah 8 tahun bersama, keakraban tu nampak satu ikatan ukhuwah yang sangat kuat, ya. Jadi dari segi keakraban tu sendiri, saya nak tahu macam mana boleh ada timbulnya konsep satu faham tu tadi. Daripada siapa datangnya idea tu yang ramai-ramai boleh setuju bermusyawarah sama-sama tanpa ada selisih faham untuk sama-sama naikkan kompleks? Okey, apabila dia tanyakan macam mana wujudnya fahaman itu hingga timbulnya satu idea, pastinya ia datang daripada the whole group sendirilah. Mesti ada perbincangan, ada mesyuarah antara kami bersama. Jadi dalam rangka itu juga, bila kita melihatkan latar belakang itu sendiri, kita sendiri secara tak langsung, ya, ingin menciptakan satu pembaharuan dalam kehidupan. Dan pastinya apabila nak menciptakan satu pembaharuan itu, kadang-kadang ia mengambil masa juga. Dalam bentuk itu juga, dalam rangka kita pembentukan itu kan, jadi kita melihat, ya, ada satu pegangan asal yang kita bila katakan kebaikan, bila kita menceritakan tentang akhlak, untuk membaikkan akhlak, kita kaitkan dengan sunnah Rasulullah sendiri, ya. Apabila Rasulullah diturunkan untuk membentuk akhlak, dan Aisyah sendiri pun apabila ditanyakan apa akhlak Rasulullah itu, ialah Al-Quran itu sendiri. Jadi secara tak langsung, apabila kita mengadakan satu rujukan asal yang kita berbalik kepada rujukan asal itu, pastinya kita akan dapat balik mencantumkan fahaman itu kepada satu yang asal, yang fitrah. Jadi secara tak langsung ia mencipta satu gulungan yang grup yang mana boleh kita jadikan sebagai satu rujukan bersama dalam erti kata pendidikan akhlaknya, dan secara tak langsung juga dalam pembentukan fahaman agama ini sendiri. Saya nak tanya, kalau tadi saya nampakkan berdasarkan jawapan tadi, berhalusnya pengasas-pengasas di sini dalam mendidik anak, dan saya difahamkan juga setiap pindaan rumah ini ada falsafahnya yang tersendiri.
dan falsafah itu diimplementasikan kepada pendidikan anak-anak. Macam mana idea falsafah di sebalik pembinaan rumah ini terkait dengan pembinaan anak-anak ni pula? Macam mana datangnya idea tu? Ilhamnya daripada Nabi junjungan kita Ibrahim alaihissalam yang meletakkan batu asas tentang di mana kiblat yang kita arahkan solat kita pada hari ini. Baginda meletakkan asas, kalau lihat dalam Kaabah itu asasnya tiga tiang. Kalau ceritanya tiga tiang itu tiga yang dipanggil teras utama dalam sebuah rumah tangga. Ada anaknya, ada bapanya, ada isterinya, ada ibunya. Kalau bapanya, cerita tentang hukumnya. Rumah itu sendiri, tapak itu sendiri sebagai tempat hukum itu berjalan. Dan kemudian keseluruhan ini adalah satu bentuk kalau ceritanya ahli. Jadi kan lengkap. Dalam sebuah negara pun ada perlembagaannya, ada tempatnya dan ada manusianya, ada rakyatnya. Jadi itulah satu asas yang Nabi tinggalkan. Itu kan satu falsafah. Dan kemudian kita lihat dalam pelaksanaan rumah ini sebenarnya eventually pada tahun 2005 dahulu sebenarnya kita pun yang meniaga belum nak kaya lagi, belum ada duit lagi. Jadi what we have to do is 20 yang ada ini kita dengan apa yang ada kita infakkan. Tapi bermula daripada macam mana kita lihat tauladan yang diberikan oleh pengasas pencetus kepada bangunan rumah ini, iaitu Dr. Haji Marzuki yang meletakkan keseluruhan hartanya dan segala apa yang dia ada di dalam tanah suku Eka ini, dan juga segala kereta dan juga harta dan termasuk simpanan-simpanannya yang pada ketika itu dan juga pada masa akan datang, itu semua dah diwakafkan dan diikrarkan. Jadi di situ kita melihat ini satu contoh yang baik dan kita tak mampu untuk buat begitu. Dan slowly we feel that kita mula buat dengan apa yang kita mampu. Jadi yang kalau kita mampu dahulu masa permulaannya, orang tak kenal kita, tidak ada apa sumber. Jadi apa yang kita ada pada ketika itu, wang ringgit kita hanya mampu untuk beli kayu-kayu second hand. Kayu second hand pula tak banyak yang panjang-panjang kan, pendek ni disambung-sambung-sambung-sambung, tetapi sambungan itu disambung dalam bentuk penyambungan yang diapit kiri kanannya. Jadi yang buat melihat struktur itu ada kelenturannya tetapi ketahanannya sangat kuat. Ya, kelenturan ini satu signifikan tentang flexibility kan, tetapi dia tidak patah. Kan kehebatannya seperti buluh. Kan buluh yang boleh dilentur tetapi dia tidak apa, boleh dilentur sampaikan dia tidak mudah patah. Jadi di situ sebenarnya bila konsep di situ kita nampak itu konsep apit. Okey, jadi seorang kalau katakan kini kayu yang bengkok dan kita apitkan, jadi dengan dua kayu yang lurus jadi tiga lapis kayu. Dan tiga lapis kayu tu baru kita pasang gelegar itu. Jadi itu saja yang ada. Dalam pembinaan itu sebenarnya ini salah satu daripada beribu-ribu lah sebenarnya dalam setiap hari kita bekerja begitu. Sebenarnya kita nampak banyak lagi pelajaran yang kita boleh ambil iktibar. Jadi di situ sebenarnya bila kita lihat ini satu fitrah. Satu fitrah bagaimana kalau sekiranya anak-anak memang dilahirkan, kalau dilahirkan dalam hutan yang jaganya monyet, dia akan jadi monyet. Jadi dia akan bergantung kepada siapa yang berada di sekitarnya, di sisinya. Jadi ibu dan bapaknya kena lurus dahulu sebelum meluruskan anak itu dulu kemudiannya. Jadi itulah konsep apitan. Di sini juga tidak terlepas dengan apitan itu. Rakan-rakan, sahabat-sahabat semua itu sentiasa dalam keadaan 100% monitored. Dan kita boleh nampak apa saja kerja buat anak-anak kita ni, kita mampu untuk kawalnya. Tadi dalam cerita konsep apitan, selain daripada konsep apitan untuk membentuk pembangunan anak-anak ini, apa lagi konsep-konsep atau tips-tips yang boleh kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana untuk membentuk akhlak anak-anak? Konsep antara perkara-perkara asas, konsepnya seperti bagaimana kita membentuk akhlak anak. Kan, kita mulakan dengan bapa dan ibunya dahulu. Okey. Perkara asas dalam sebuah rumah tangga perlu berlaku izin. Konsep izin.
konsep salam, okay, dan konsep maaf. Tiga perkara ini cuba kita fikir-fikirkan. Sekiranya kita lakukan, kita jalankan, sebuah rumah tangga confirm pasti aman damai. Kenapa? Setiap apa yang isteri nak lakukan akan mendapat, mula-mula kena dapatkan izin suami. Kalau nak dapat izin suami, of course mesti salam dahulu. Okey, salam ni menyapa, menyapa ataupun menegur. Jadi sekarang ni kita pun lihat berapa ramai couple yang baru lepas setahun dah tak tahu nak cakap apa, pasal semuanya dah tahu dah. So nothing else to talk. Jadi lepas 1 year or 2 years they try to sustain, and in the end third year bercerai because of katanya tidak serasi. And because all the thing mysteriously before dah find out. Jadi selain daripada sebab itu, this concept must run. Salam dahulu, kemudian untuk dapatkan izin untuk lakukan sesuatu. Izin, dalam izin bukan setakat izin, dalam izin ada second thought. Kan suami boleh nampak kalau kata izin itu pada pandang itu satu minta pandangan jauh juga. Kalau kata mungkin isteri ataupun anak-anak yang minta izin tu terlepas pandang satu perkara dalam sudut yang lain yang mungkin membahayakan decision itu dibuat, bapa menetapkan dan perlu diikuti. Dan yang terakhir sekali, konsepnya konsep maaf. Sekiranya ada berlaku sedikit pun pelanggaran, cepat-cepat minta maaf. Tak payah tunggu raya. Ini kalau sekarang ni kita tunggu, kita kumpulkan semua sekali masalah dan kita longgokkan masa raya, kita cakap saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Di rumah pengasih warga prihatin, maaf itu dilakukan setiap hari dan perlu diikrarkan dan dinyatakan apakah kesalahan yang telah dibuat. Dengan cara itu, anak-anak yang kita didik itu mampu untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri untuk berbuat sesuai dengan apa yang apa hujung-hujung hari mereka revise balik. Revise balik apa yang saya dah buat sepanjang hari ini. Apa kesalahan? Saya rasa ini salah. Saya mau minta maaf. Jadi mereka minta maaf pun. Dan bila minta maaf itu, pengaturnya dah tahu, okey, budak ini dah buat macam ni, macam ni. Next day, watch out. Jangan buat perkara yang sama. Kalau hari-hari minta maaf perkara yang sama, itu pun satu perkara, itu pun satu masalah. Jadi ini satu konsep yang sebenarnya agak simple, tetapi sebenarnya kita memang terapkan kepada anak-anak kita, dan itu antara resepi besar macam mana kerukunan rumah pengasih warga prihatin ini di kalangan anaknya, di kalangan ibu-ibunya, sesama ibu-ibunya dan ibu-ibunya bersama anak-anaknya, dan juga di kalangan bapa-bapa bersama bapa-bapa, bapa-bapa bersama isterinya dan juga anak-anaknya. Dan itu semua satu blend yang membentuk rumah pengasih warga prihatin itu sendiri. Sangat menarik berdasarkan konsep kekeluargaan yang diterapkan tadi. Jadi saya nak tanya berdasarkan rumah ni pula, kompleks ni pula, daripada segi keselamatan macam mana dititik beratkan? Sebab kat sini kita just kita terapkan satu konsep kekeluargaan, tetapi secara realitinya kita bukanlah saudara yang sedarah sedaging. Jadi macam mana kita elakkan situasi macam mana yang berlaku dekat luar, cerita haram makan anak, cerita-cerita yang negatif macam tu lah. Macam mana rumah pengasih ni kawal situasi macam tu? Sistem kawalan di rumah pengasih warga prihatin bermula daripada anak baru lahir. Jadi penetapan pendirian kepada anak-anak itu, pengenalan batas. Pengenalan batas ini dalam bahasa Arabnya dipanggil hudud. Tetapi kita bukannya hudud yang seperti yang digambarkan oleh ahli-ahli politik. Hudud adalah satu istilah Arab, istilah dalam bahasa Arab, dan maksudnya ialah batas. Kita menetapkan batas perhubungan antara lelaki dan juga perempuan. Dan kita menetapkan perhubungan batas antara adab-adab. Ini adab membentuk boundary, dan boundary itu membentuk satu lingkungan, limitation. Jadi kat situ sebenarnya fungsi bapa itu sendiri dalam menetapkan boundary itu, dan ibu-ibunya menetapkan, melaksanakan bahawa boundary ataupun pagar-pagar ini yang telah dibuat ini jangan sekali-sekali dilanggar. Jadi kalau kata kita dah mula daripada awal, kita tak ada masalah untuk yang kehadapan. Masalah kita ialah masalah ramai yang terjebak dengan perkara-perkara gejala-gejala yang tidak sihat itu kerana pada mulanya mereka menganggap perkara-perkara yang tidak ada masalah, yang kecil itu sebagai masalah kecil. Tetapi mereka tidak sedar bahawa satu masalah besar itu terhasil daripada
rentetan masalah-masalah kecil yang dibiarkan. Jadi di sini memang kalau orang lihat memang kita pelik. Di rumah prihatin ceritanya nampak mungkin orang nampak kita ni terkebelakang. Anak penggunaan tablet komputer juga kita kawal. Handphone kita kawal. Kan yang dah keluar ke universiti saja yang kita berikan handphone itu pun kita kawal penggunaannya. Dan komputer mereka juga kita kawal penggunaannya. Jadi di sini daripada awal mereka dibiasakan dengan satu lingkungan ataupun satu kekangan. Apabila mereka besar nanti, mereka dah terbiasa dengan kongkongan itu. Kongkongan itu dibuat daripada kecil. Dia tak boleh berlaku apabila kongkongan itu kita dah biasakan anak kita dengan kebebasan daripada lahir sehingga mereka dah remaja dan kemudian baru nak kongkong. Tak boleh. Rantai besi kuat mana, jil macam mana, besar tebal pun semua takkan mampu untuk selamatkan mereka ini daripada gejala sosial. Okey, soalan terakhir daripada saya, apakah harapan ayah Saiful sendiri sebagai pengasas ya pada kompleks ini yang mendidik anak-anak ni? Apa harapan ayah Saiful pada anak-anak generasi akan datang ni? Saya melihat dengan apa yang berlaku pada zaman ini dari segi kemewahan hidup, sebenarnya saya tak rasa itu satu masalah besar. Walaupun ibu bapa berlumba-lumba untuk mencari kekayaan, kekayaan itu digunakan untuk membeli kegembiraan, dan sebenarnya kegembiraan itu ada sebelum kekayaan mereka ada pun. Jadi saya mengharapkan, saya menggambarkan bahawa sebuah komuniti ataupun sebuah negara ataupun satu dunia yang didasarkan dengan semangat kasih sayang. There is no war with love. Jadi yang menyebabkan peperangan, pembunuhan, pecahan, masalah sosial, ini semua berlaku kerana krisis kasih sayang. Dan kita di Rumah Pengasih Warga Prihatin, kita limpahkan kasih sayang berpanduan. Panduannya ialah daripada Al-Quran dan juga daripada Sunnah. Ternyata apabila kita lakukan perkara itu, dia sifatnya sangat universal. Walaupun asasnya daripada Quran dan Sunnah, orang Cina datang, orang India datang, Mak Saleh sejauh-jauh daripada Sweden pun pernah sampai di sini, dan jurnalis daripada Sweden, jurnalis daripada Singapore. Jadi mereka datang, mereka melihat this is beautiful, kan? Kasih sayang tidak dibeli pakai menggunakan wang ringgit, tapi dia percuma. Saya nak tambah satu soalan lagi lah. Kalau berdasarkan apa yang Saiful kata tadi, apa yang Rumah Pengasih Warga Prihatin buat ni telah berjaya menarik perhatian ramai lagi kaum-kaum lain di luar sana. Tapi persoalan saya, kenapa masih mengekalkan 20 orang keluarga lagi tadi sebagai pengasas rumah ini? Saya pastinya ada lagi sukarelawan-sukarelawan lain yang akan datang. Tapi kenapa tak nak kembangkan lagi? Sukarelawan-sukarelawan itu ada, mereka datang bersilih ganti. Ada yang datang hari ini, kemudian datang bulan depan datang lagi, ataupun ada yang datang tahun ini, tahun depan datang lagi sekali. Yang 20 ini adalah ahli rumah. Yang kata, walaupun mereka ada yang macam saya sendiri menetap di tempat lain, kan? Tetapi ahli rumah ini hanya 20 orang. Tetapi sekiranya konsep ini mereka suka, mereka boleh, kita tidak ada masalah dan kita sangat gembira untuk berkongsikan metod yang telah kita lakukan untuk mereka implement pada unit keluarga mereka sendiri. Ini keluarga besar. Setiap yang datang, mereka ada unit keluarga mereka sendiri. Jadi kalau kata semuanya nak datang, nak masuk dekat dalam rumah ni, mungkin kita perlukan tanah yang lebih besar. Okey, dan jadi dengan itulah sebenarnya konsep kita lebih kepada satu prototipe. Satu prototipe yang kita dah buat, kita cuba buktikan sesuatu daripada prototipe itu, dan apabila orang berminat dengan prototipe itu, kita suka mereka lakukannya. Dan dengan cara itu sebenarnya, kalau dah ramai orang suka, nanti orang lain tengok keluarga yang itu, orang lain suka juga. Nanti orang lain, dia tu akan duplicated secara
alam, secara alami. Tak perlu kita nak kembangkan tambah lagi hidup. Kalau siapa yang nak datang, yang betul-betul committed, yang betul-betul rasa dia nak jadi betul-betul co-founder, if they can afford themselves to come here every single night, every single day, they are welcome. They are most welcome.